Sebelum lanjut video ini, mohon bantuannya untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk notifikasi. Nah, di FCM juga banyak konten-konten career mode untuk FIFA. Teman-teman bisa cek di playlist, di sini kita ada beberapa yang sudah running, yaitu ada Persija Jakarta yang lagi ongoing, lalu ada Persija Jakarta World Tour, lalu ada yang sudah komplit untuk karir Egy Maulana dan Nadeo di Inter Milan, dan AFF Suzuki Cup 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali di episode ke-22 dan di sini kita akan melakukan pertandingan seperti pada biasanya ya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk cek deskripsi dan bantu untuk subscribe dan like untuk channel FCM kali ini. Dan semoga menjadi referensi yang baik buat teman-teman untuk menikmati konten FIFA 22 gitu ya. Dan di sini kita kemarin masih ingat ya. Kita kemarin sudah mempromosikan satu pemain yaitu Egy Bachtiar. Dan okay, ini record apa ya di satu bulan ini, yaitu kita bisa menang dari 6 pertandingan, kita menang 5 dan kita draw 1 kali melawan PSIS Semarang. Selebihnya kita bisa memenangkan pertandingan dengan baik, dengan skor kita clean sheet 2 kali, kebobolan 1 gol, kebobolan 2 gol dari Bali United, dan satu gol masing-masing untuk Persib dan PSS Sleman. Oke. Jadi itu overall untuk bulan yang kita sudah lalui. Ya. Dan ini dia. Bentar, saya mau tunjukkan dulu di sini. Bentar, mana nih? Egy Bachtiar. Oke, Egy Bachtiar. Jadi untuk wajahnya kita pinjam sementara dari Kakang siapa namanya? Kakang Suprianto kah atau Kakang Rudianto, pemain dari Persib kalau nggak salah, karena dia masih belum masuk ke database FIFA mod ini, jadi wajahnya kita ambil dulu sementara, kita pinjam untuk Egy Bachtiar. Biar apa? Biar mainnya agak lebih enak lah untuk pemain yang kita mainkan, itu real face, itu lebih menambah mood untuk memainkan. Jadi ini oke sih, muka dari Kakang Rudianto kita pakaikan sementara untuk Egy Bachtiar. Jadi gimana menurut teman-teman nih? Oke kan ya? bisa disepakati ya untuk muka dari Egy Bachtiar, pemain muda yang entah dari mana kita pinjam wajahnya dari pemain lain. Oke, dan mungkin ada beberapa yang kita setting tadi. Oke, ini fun fact ya, jadi ini audionya kita take ulang, bukan real time waktu saya main ya. Jadi karena save-savean audionya tadi korup, jadi nggak bisa kita mainkan. Oke, dan kita akan melawan Bali United dan Barito Putra untuk bulan September. Dan lainnya ada Madura United dan lain sebagainya. Nah, ini belum ada transfer windows nih. Kalau memang nggak ada, jadi daripada kita nunggu sampai Januari, rencananya kita akan cheat saja, kita akan akali untuk pemain-pemain yang ada di list transfer. Kita masukkan ke kita masukkan ke squad kita. Jadi nggak ada cara lain, karena ini infonya ini memang bug yang terjadi pada mod ini, dan mau nggak mau ya seperti makan Konate ini. Iksan Samuel, Ikwan Ciptadi, Irfan Jauhari, dan kalau untuk siapa? Ahmad Bustomi sudah ini ya, sudah deal, cuman masih belum transfer window saja, jadi kita masih belum bisa. Dan satu lagi yaitu Syahrian Abimanyu juga sudah fix masuk ke Persija ya. Jadi ya nantinya kita akan ikutkan cheat engine-nya, kita akan masukkan secara ilegal memang ya. Kita akan masukkan ke squad Persija di FIFA 22 ini. Nah, untuk pemain-pemain yang kayak Egy, Asnawi, Witan, kalau jadi nanti kita transfer, berarti nanti kita transfernya di bulan Januari. Atau pemain lain, mungkin ada yang usul Pratama, ada yang Dewangga, Alfreda, dan lain sebagainya. Nanti kita akan melakukan transfer normal untuk pemain-pemain itu. Nah, nanti untuk pemain-pemain yang tadi di list, kita akan masukkan secara ilegal ya, kayak gitu. Dan ini dia untuk top skor sementara.
Marco Simic dengan 21 gol dari 37 pertandingan. Sangat-sangat luar biasa sih dia. Dan ini ada beberapa email untuk pemain akademi kita. Mungkin ada yang akan menyusul lagi Bachtiar. Mungkin ini sih, Yeriko Stio. Kemungkinan dia akan menyusul Egy Bachtiar di beberapa episode mendatang. Karena mukanya tidak terlalu mengganggu sih. Mungkin nggak perlu kita otak-atik untuk Yeriko Stio nanti. Cuman nantilah kita akan konsen dulu pada beberapa pertandingan ini. Ini untuk scouting dari pemain-pemain yang kita pantau tadi ada 3, Witan, Asnawi, dan Egy Maulana Fikri. Cuman kalau kita akan mentransfer 3 pemain ini kayaknya nggak mungkin sih ya. Karena dia sudah, ada transfer offer dari siapa nih? Servete FC. Oke sih. Kemarin Toronto FC sudah broken down sih, udah gagal. Jadi saat ini untuk server siapa tadi? Itulah ya. Nego Marco Mota dengan harga $570,000. Kayaknya kita bisa negosiasi lah, kita bisa bicara. Kita harus cari untung. Kita cari untung 50.000 kayaknya sudah worth it sih. Kita coba sih. Mau nggak sih dia? Save. Oke, mau ternyata dengan harga $600,000. Oke, Marco Mota kita negosiasikan ya dengan klub ini. Apa sih namanya tadi? Save. Aduh, hilang tadi. Servete. Oke, nanti kita coba tunggu bagaimana kelanjutan negosiasi antara langsungnya Marco Mota dengan agent, dengan manajer dari Servete. Servete FC, enggak tahu Servete FC itu dari mana ya? Kita coba Google bentar. Servete FC. Servete FC itu Liga Swiss. Liga Swiss. Di sini ada progress assessment. Jadi seperti yang kita katakan di awal ya, jadi kita menjalani series ini bukan hanya sekedar untuk main saja, main selesai, tapi juga ada nilai filosofi yang kita tampilkan. Dalam hal ini manajer baru di luar dari Angelo. Jadi kita mengusung prinsip dan filosofi permainan sendiri. Jadi kayaknya untuk progres dan lain sebagainya kita tidak perlu terlalu pikirkan lah. Dan ini dia, oke banget nih untuk Egy Bachtiar. Ini potentially bisa kita rubah posisinya dari right wing ke left wing. Namun kayaknya kita maksimalin dulu deh dia di right wing sementara, dengan wajah sementara. Oke lah ya, biarin aja dulu. Dan ini dia, kita akan melawan Marco Mota Soul dengan harga $600,000. Terima kasih Servete FC. Ya, kita dapat untung $50,000 ya. Lumayan lah. Dan mana tadi ini ya, Servete. Untuk Ian Mota dan Lista Luhu masih belum ada peminat sih, masih belum ada yang mengotak-atik. Jadi 71 sih, sayang banget untuk Ian Mota. Dan ini dia untuk pertandingan lanjutan. Jadi kita akan melawan Bali United kembali. Mohon diingat ya, Bali United ini bukan klub ecek-ecek. Jadi kita sudah pernah untuk melawan Bali United dan kita ya sempat kalah juga dari Bali United. Dan jangan sampai kalah lagi. Ini ada beberapa pemain yang staminanya sudah mulai drop banget nih. Gimana lagi ya, karena untuk frekuensi permainan juga mulai padat, apalagi di bulan ini padat banget. Mulai bulan kemarin sih sebenarnya sudah mulai padat banget.
Oke, bentar. Oke. Ini kita otak-atik dulu Dwiki Arya. Oke sih, Tony Sucipto. Oke, Mona Abdurrahman, Taufiq Dutra. Kipernya Andri Tani aja deh kayaknya. Sementara Andri Tani dulu untuk kipernya. Oke, Egy Bachtiar kita coba di situ. Harapannya dia masih apa ya? Bisa dengan cepat untuk beradaptasi, dengan cepat untuk menemukan performanya, dan ya bisa menjawab banyak dari ekspektasi kita. Seperti itu. Itu untuk Egy Bachtiar ya. Pemain muda yang oke banget sih. Oke banget. Dan Ismet Sofyan, kita skip aja udah. Kita skip. Dan di sini siapa nih? Plaje, Melvin Plaje. Melvin Plaje ini satu penerang penyerang dari Bali United yang harus sangat-sangat kita waspadai pastinya. Tidak bisa kita anggap remeh pemain dari Bali United ini. Oke, kita main di Gelora Bung Karno. Nanti kita akan insert untuk chain-nya. Dan ini dia untuk pemain-pemain dari kedua kesebelasan sudah memasuki area lapangan. Dan kita sudah di fase semifinal dan nanti kita akan lihat kita di final nanti akan melawan Persibaya atau Persela Derby Jawa Timur nih, menarik sekali. Waduh, muka dari Egi putih banget tadi kalau dilihat dari teman-teman yang bisa lihat nanti silakan di playback. Ini rambutnya Andri Tani juga ngambang ya. Oke, jadi nomor 33 kelihatan di situ ya, ada Egy Bachtiar. Egy Bachtiar sebagai pemain debutan kita. Ini laga debutnya Egy Bachtiar setelah kemarin di episode sebelumnya menjadi apa ya? Pemain pengganti, mengawal dari pemain pengganti, dan di sini kita memaksimalkan dia kalau bisa full time sih nomor 33 nih. Nih Egy Bachtiar. Mukanya putih banget pakai skincare kali ya. Oke, dan ini Bali United lawan Hendrawan. Made Andika Gunawan, Dwi Cahyo Gunawan, Dwi Cahyo. Oke, Boksal ada Ricky Fajrin, Eber Bisa, Buar Nouri, Fadil Sausu, di depan ada Yabes Roni, Rahmat dan Place. Oke, itu dia untuk starting line up dari kedua kesebelasan. Dan oke, sudah mulai untuk pemanasan singkat. Rohican tadi nomor 6 di situ kelihatan. Dan Maman Abdurrahman, Roni Sito tadi ya nomor 6. Oke, M Rahmat 91 Intersport. Oke, dan live dari Gelora Bung Karno, selamat menyaksikan. Oke, kick off sudah dilakukan. Rahmat nomor 91 mencoba untuk merangsek ke dalam. Tidak ada yang mengcover. Oke, muter-muter aja. Maman Abdurrahman, coba Maman Abdurrahman. Oke, berhasil dibuang oleh Otavio Dutra. Breva Tari, Tony Sucipto. Oke, Breva Tari. Cita Taufik Hidayat. Oke, Egi. Egy Bachtiar. Masih Egy Bachtiar. Coba shoot. Oke, masih belum dapat. Shoot lagi Evan Tuniko. Oke, masih belum. Egy Bachtiar lagi, tendangannya cukup pelan Egy Bachtiar. Kaki kiri sih, dia kuatnya kaki kanan. Cuman weak footnya dia sudah 4 bintang, harusnya bisa oke sih tadi. Cuman oke lah, dia patut kita kasih apresiasi tetap. Oke, Made Andika, Boksal, Eber Besa, Yabes Roni, jauh sekali. Yabes Roni, kasih ke Fadil Sausu, berbahaya. Oke, Egy Bachtiar kembali. Oke, Egy Bachtiar. Tony Cito tadi, Breva Tari. Kasih lagi ke Egy Bachtiar niatnya. Tony Sucipto ke siapa tadi? Oke, Taufik Hidayat tadi. Oke, Yabes Roni mengejar bola, diselamatkan oleh Ismet Sofyan. Otavio Dutra, Samuel Alfarid, Rohican. Oke, tendangannya Rohican terlalu lemah. Fadil Sausu berbahaya. Di samping sana ada Yabes Roni bersiap untuk mendapatkan bola dan shoot. Oke, Andri Tani masih berhasil untuk memblok bola tendangan dari Yabes Roni. Sorry batuk, minum dulu sebentar.
Christian Yutani sejauh ini masih cukup solid. Dan tendangan pojok. Oke, Boxal. Yes, Tony Sucipto. Di sini ada Gunawan Dwi Cahyo. Plat C. Nori, berbahaya Nori. Oke, tendangannya masih jauh. Masih jauh. Oke. Oke, tendangan gawang pendek saja. Mohon Abdurrahman, Tafi Dutra, Rohican di situ. Tafi Dutra. Mohon Abdurrahman kembali. Mohon Abdurrahman kasih ke Rohican. Oke. Di situ aduh diblok Rohican. Oke, berbisa. Di situ ada Nori. Oke, bagus sekali Tony Cipto. Mendelay bola sebentar tadi. Egi Bahtiar. Masih Egi Bahtiar. Egi Bahtiar kasih ke Brevatari. Masih Egi Bahtiar. Coba Egi Bahtiar. Aduh bolanya dapat direbut. Rahmat dapat bola. M. Rahmat. Ya habis Roni. Oke, Ricky Fajrin. Di situ ada M. Rahmat. Masih M. Rahmat. Oke, berhasil dipotong oleh Taufik Dutra. Rohican. Taufik Hidayat kasih ke Afrianto Niko. Kencang Afrianto Niko. Afrianto Niko coba kirim tadi lebih dekat ke Wan Hendrawan. Oke, Nori. Eber Besa kasih ke Plaje. Masih Plaje. Di situ ada Made Andika. Tavio Dutra coba mengejar tadi. Fadil Sausu. Ya habis Roni kosong. Hati-hati Eber Besa. Eber Besa berhasil ditepis tadi oleh Andri Tani. Luar biasa, luar biasa. Andri Tani masih cukup sulit, agak ngelek. Kenapa nih? Aduh. Oke. Aman. Semoga aman. Oke, itu dia. Andri Tani Ardiansyah. Luar biasa. Aduh. Sofian Fadil Sausu, tendangan pojok. Oke, berhasil diamankan tadi oleh Egi Bahtiar. Egi Bahtiar, masih Egi Bahtiar. Dan di sliding Egi Bahtiar. Plat C, kartu kuning dong. Oke, kartu kuning plat C. Melvin plat C. Oke, berbahaya sih tacklingnya, apalagi ke anak baru nih. Bisa drop mentalnya. Jangan gitulah. Mainnya gitu doi mainnya. Oke. Siap. Andri Tani. Coba tendangan jauh di situ ke tidak ke siapa-siapa. Cukup jauh pemain kita. Eber Besa. Kasih ke Plat J. Plat J nomor 11. Oh, nomor 7, sorry. Oke, berbahaya. Oke, Otavio Dutra. Aduh, hampir saja. Mawan Abdurrahman. Mawan Abdurrahman. Yo, Mawan Abdurrahman. Oke, bagus sekali Mawan Abdurrahman. Oke, di situ ada siapa? Mawan Abdurrahman. Ada Ismet Sofian. Oke, Mawan Abdurrahman lagi. Kasih ke Taufik Dutra. Yes. Sama Alfarid. Afrianto Niko. Kosong sekali. Afrianto Niko. Aduh, gagal. Gagal untuk melewati pemain dari. Ada, masih ada. Rohican. Oke. Masih dapat dibayangi tadi Egi Bahtiar. Pergerakannya cukup oke sih Egi Bahtiar. Oke, ya habis Roni berbahaya. Ya habis Roni tadi. Rahmat, M. Rahmat. Ya habis Roni lagi. Jauh di situ ada. Aduh, hampir saja. Oke, masih jauh. Ini buar Nori. Buar Nori. Oke. Baik. Sementara masih aman. Oke, dan Andri Tani. Andri Tani. Tendangan jauh ke siapa nih? Ricky Fajrin. Egi Bahtiar tadi yang ganggu oleh Ricky Fajrin maksudnya. M. Rahmat, Plat J berbahaya, Plat J berhasil diblok oleh Otavio Dutra.
Oke. Sejauh ini menarik sih, masih menarik. Dari Egy, dari yang lainnya juga masih cenderung oke permainannya. Cuman di pertahanan sih agaknya agak-agak berat pertahanan. Oke. Plan C tadi yang dituju dikejar oleh Egy Bachtiar. Egy Bachtiar dapat dan halftime whistle. Oke. Halftime whistle. Jadi kebanyakan di babak pertama kita sering kewalahan sih, kewalahan menghadapi serangan dari Bali United. Taufik Hidayat sama sekali belum ada tendangan ke gawang lawan. Oke, belum ada sama sekali. Oke, sorry batuk. Oke, Persela Lamongan menang 1-0 sementara unggul atas Persebaya Surabaya. Menarik. Oh, luar biasa sih. Oke, dan next kick off babak kedua. Oke. Berbahaya. Oke, Tony Cipto. Bray Fatari terlalu panjang. Oke, Tony Cipto. Kasih ke Rohican. Bray Fatari. Coba ke Egy Bachtiar tadi niatin. Niatin niatnya. Oh, niatin sih. Oke, sama Al Farid. Oke, berhasil dipotong tadi Taufik Hidayat. Di situ ada Bray Fatari seharusnya tadi. Tony Sucipto kalah duel. Oke. Fianto Niko. Coba untuk mengejar tadi. Buarnori. Berbahaya Plaje, berbahaya. Plaje berbahaya. Coba di oke, Otavio Dutra berhasil untuk mencuri bola dari Plaje. Oke, Rohican berbahaya. Ayo, aduh. Yuk, gimana nih? Oke, malam Abdurrahman. Aduh, kena ya Besroni kah itu? Penalti dong. Bentar. Iya, dalam kotak penalti di luar apa di dalam ya? Tantar, kita coba lihat dulu. Penalti dong, beneran. Place. Aduh, yuk. Andri Tani dan Oke, gol pertama Bali United lewat penalti. Oke. Disarankan oleh Melvin Place. Di menit ke berapa tadi? 50-an lah, 55 atau 56 tadi. Melvin Plaje, oke, keras sih tendangannya. Gagal dibaca arahnya oleh Andri Tani Ardiansyah, oke. Ya. Ya gimana ya? Ya mau nggak mau ya. Gimana lagi? Oke, itu dia Melvin Plaje, penalti menit ke-56, oke. 5 gol dari 7 pertandingan. Oke, Melvin Plaje. Oke, dan selanjutnya kick off Taufik Hidayat tadi. Oke, Rohican coba kasih ke Otavio Dutra sama Lal Farid. Kasih ke Tony Sucipto. Ada Egy Bachtiar dapat bolanya. Oke. Bray Fatari. Coba ke Taufik Hidayat, di situ ada Tony Sucipto. Tony Sucipto terlalu kencang bolanya. Oke. Place diganggu tadi oleh sama Al Farid. Oke. Tidak ada pemain di belakang. Otavio Dutra yang mengambil. Otavio Dutra. Rohican. Kasih ke sama Al Farid. Kembali ke Rohican. Tony Sucipto. Taufik Hidayat. Sudah Bray Fatari coba. Oke. Masih dapat ditepis oleh Wawan Hendrawan. Oke. Dibayangi oleh pemain belakang juga tadi, makanya tidak terlalu optimal tendangan dari Bray Fatari. Siapa nih yang tendangan samping nih? Tendangan pojok, sorry. Egy Bachtiar kayaknya nih. Oke, 14 out. Fadil Sausu out. Haryono. Lot Haryono masuk. Oke.
Oke, Ariono masuk. Egy Bachtiar, betul ya. Ambil tendangan pojok, di situ ada Otavio Dutra. Oke. Masih belum menemui sasaran. Oke, Otavio Dutra tadi. Oke, jaraknya agak jauh sih memang, agak jauh. Oke, itu tadi dari Egy Bachtiar. Lalu mana Taufik Hidayat nih? Ayo maju, Taufik Hidayat maju. Oke, jauh ternyata. Di situ ada Eber Besa. Duel dengan Maman Abdurrahman. Masih dimenangkan bolanya. Oke, Herman Lafarid. Oke, bisa. Dapat Afrianto Niko. Bolanya Tony Cipto. Bray Fatari. Kasih ke... Di situ ada Tony Cipto harusnya. Oke, Rohit Chan. Bray Fatari. Kasih ke Egy Bachtiar. Coba crossing. Yang masih belum tentu arahnya. Bray Fatari. Bray Fatari. Afrianto Niko. Masih Bray Fatari. Afrianto Niko tadi. Bray Fatari. Afrianto Niko coba untuk crossing. Di tengah Egy Bachtiar. Dan oke. Okay. Aduh. Masih belum. Aduh. Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Tapi kayaknya offset deh. Offset gak sih? Oke, okay, offset. Oh, offsetnya ini. Offsetnya dari Taufik Hidayat ternyata. Offset Taufik Hidayat. Oke. Okay. Oke. Okay. Tendangan langsung di situ. Oke. Okay. Oh, jatuh Bray Fatari. Rohit Chan coba untuk membantu tadi. Smith Sofian. Ya, Bisroni out. Oke, okay, menit ke-74 kita ganti pemain. Rohit Chan kita drop coba. Lestaluhu masuk. Oke, okay, Lestaluhu, Kem, Samuel Alfarid, Ismet Sofian deh kita ganti dengan Rio Fahmi. Lalu oke, okay, itu aja kayaknya sih. Oke. Okay. Oke. Okay. Rohit Chan out. Lestaluhu in. Baik. Oke. Spaso Jevic tadi udah lari aja bahaya. Otavio Dutra. Otavio Dutra kasih ke Maman Abdurrahman yang ke depan banget. Maman Abdurrahman kasih ke Rio Fahmi. Masih Rio Fahmi. Rio Fahmi, aduh Rio Fahmi. Kena body dikit langsung oleng dia. Oke, Otavio Dutra tadi. Spaso Jevic. Haryono. Ya Besroni. Ricky Fajrin berhasil dipotong tadi. Egy Bachtiar. Bagus sekali Egy Bachtiar. Bray Fatari sudah Lestaluhu. Ramdan Lestaluhu dan shoot. Oke, okay. Ramdan Lestaluhu berhasil cetak gol penyeimbang ya di menit ke-20 atau 80. 81 deh hitungannya kayak gitu tuh. 81, oke. Okay. Ramdan Lestaluhu. Oke, okay, Taufik Hidayat. Oke, okay, Taufik Hidayat. Taufik Hidayat kasih assist ke Ramdan Lestaluhu untuk cetak gol pertama Persija pada pertandingan melawan Bali United kali ini serta menjadi gol penyeimbang sementara. Skor penyeimbang sementara. Oke, okay, jangan sampai kalah sih. Oke, okay, Lestaluhu tadi lebih 81, oke. Okay. Kick off Eber Besa. Plat J. Oke, okay, berhasil diintercept tadi. Oke, okay, sama Alfarid. Afrianto Niko. Kasih ke depan di sisi Taufik Hidayat yang lebih dekat ke Wawan Hendrawan. Oke, okay, Egy Bachtiar udah mulai capek kayaknya Egy Bachtiar. Oke, okay, ya Besroni out tadi. Diganggu oleh Rio Fahmi. Oke, okay, Rio Fahmi kasih ke Maman Abdurrahman. Kasih kota view Dutra. Aduh, ada Lestaluhu. Oke. Okay. Untung saja. Sama Alfarid. Di situ ada Afrianto Niko. Coba untuk crossing dan... Oke, okay, berhasil dimentahkan. Bolanya. Oke, okay, Tony Cipto tadi. Gagal. Oke, okay, ya bisa nih. Aduh, berbahaya nih. Tinggal Taufik Dutra aja nih yang di belakang. Taufik Dutra, Taufik Dutra. Aduh, aduh. Oke, okay. Menit 90 nih. Aduh. Ya Besroni, Otavio Dutra sih.
aduh ngapain dia sliding. Buarnori yang cetak gol nih. Buarnori. Aduh, sayang sekali sih. Sayang sekali, sayang sekali. Oke, oke. Tidak berjalan dengan baik. Oke, Buarnori. Cetak gol perdana Buarnori. Ya Allah. Menarik sih tapi. Oke, biarin. Oke. Oke, ini udah habis sih kayaknya nih. Udah habis ini. Buarnori, aduh. Oke, dan full time dong. Oke. Full time whistle. Oke, dan ini dia untuk gol-gol yang terjadi ya. Kita lihat aja mungkin gol-gol yang terjadi pada laga kali ini.
Oke, dan itu dia untuk gol-gol yang terjadi pada pertandingan melawan Bali United ya. Dan untuk statistik permain ya tidak begitu baik sih. Andri Tani 2 save, 2 gol dari 4 tendangan on target. Oke. Iya, ya gitu deh. Lalu Owen Hendrawan 3 kali save, golnya 1. Sama-sama 4 4 tendangan on target. Dan Persela Lamongan menang atas Persebaya Surabaya. Menarik sih. Menarik banget nih. Oke. Ini ada scouting report. Belum ada yang menarik sih. Dwiki Bakri, Sani Rumakiek, Taufik Karyawan, Nuri Suhendra, no, Subhan, Nur Halid Fareza, belum sih. Friend Wayan, cuman dia 68 sih. Octavia Mustafa, Fandi Suwardi, Heri Mandagi belum sih. Ini 22. Belum ada yang menarik sih. Belum ada yang menarik. Sejauh ini belum ada yang menarik. Kita tinggalkan aja dulu. Belum ada yang menarik sih dari Indonesia. Masa kita ambil dari luar Indonesia kan enggak make sense. Oke. Dan next kita akan melawan Barito Putra. Barito Putra nih. Oke, dan di tiga pertandingan di sini ada Madura United, Arema, dan ada PSM Makassar. Masih jauh Januari untuk Windows Open, masih jauh kan? Jadi ya sudahlah, besok kita akan coba untuk ya nanti di setelah pertandingan melawan Barito Putra off the record, nanti kita akan moving pemainnya secara ilegal ya. Ya mau nggak mau sih, seperti itu. Oke. Langsung aja mungkin ya kita mainkan di sini, kita otak-atik pemain dulu. Lesta Luhu kita startingkan dulu. Frianto Niko agak kecapean dia. Oke, pemain-pemain muda siapa ya? Dwiki Arya nih kayaknya nih. 61 over ratingnya. Kita kasih dia di CM. Tony Sucipto biarin aja deh kayaknya Tony Sucipto ya. Gak ada yang siapa ya. Bentar. Otavio Dutra kita drop. Kayak Ian Mota deh, gak ada opsi lain. Iya. Rohican mungkin kita drop dulu kan. Iman Fathurrahman. Rezaldia Nusa masih belum sembuh total dia. Rio Fahmi udah di situ. Rio Fahmi kayaknya deh. Kita coba mainkan. Oke. Marco Mota, Kosimik, Taufik Hidayat, kita ganti Fajar Firdaus dan gimana ya? Oke, sementara, oke. Baik. Dan kita akan lanjutkan untuk permainan melawan Barito Putra nih. Barito Putra. Kita masih main di Gelora Bung Karno. Jadi kita masih main di kandang sendiri. Gengsi dong kalau kalah lagi. Jadi ya kita harus mati-matian, kita harus memenangkan pertandingan ini. Oke, kita bisa sih, harusnya kita bisa sih. Kita bisa, kita sudah pernah menaklukkan Barito Putra. Harusnya juga bisa kita taklukkan lagi Barito Putra. Dan apa top skor tim Persija Jakarta dengan 68 gol. Oke.
Jadi notabene-nya ini klub dengan pencetak gol terbanyak. Ada Duki Arya tadi. Lalu ada Riko Simanjuntak. Di sisi sampingnya ada Marco Simic. Oke, ini manajer baru Persija Jakarta. Oke, Marco Mota, Ryuji Utomo, Yan Mota masih kita mainkan ya, karena masih belum ada yang beli. Atau mungkin kita rilis aja nanti ya, menggunakan cheat engine. Tapi ya nantilah kita pikirkan lagi nanti gimana. Oke, ini dia The Jack sudah standby di Gelora Bung Karno. Dan ini dia untuk starting line up. Bedanya cuman kita ada Dwiki Arya di situ. Mosvaldo Hai kita dorong ke depan. Rio Fahmi kita coba posisinya ke left back ya. Setelah biasanya dia main di right back, kita coba mainkan di left back. Dan ini untuk starting line up dari Barito Putra. Oke. Formasinya hampir sama kayak kita 4-3-3. Jadi sangat-sangat harus kita waspadai. Ayo. Bisa, dan kick off babak pertama live dari Gelora Bung Karno. Marco Simic kasih ke Lestaluhu tadi, Dwiki Arya. Tony Sucipto, hati-hati. Tony Sucipto merebut bola dari Dwiki Arya. Oke. Marco Mota kembali ke Ryuji Utomo. Yan Mota. Oke, suara saya kayak agak serak ya. Oke, Yan Mota kasih jauh di situ, hampir saja Lestaluhu tadi. Oke. Marco Simic jatuh, Marco Simic. Oke, berhasil direbut. Oke. Lestaluhu tadi lumayan. Oke, Marco Mota kasih ke Riko Simanjuntak, hampir saja Riko Simanjuntak. Marco Mota. Oke, Riko Simanjuntak. Bolanya berhasil diblok tadi, dipotong Benny Octavian. Rafinya berbahaya, Rafinya nih. Rafi Syahril. Ke atas itu ada Rifki Suryawan. Dibayangi oleh Marco Mota. Berputar tadi Lutfi Kamal. Rifki Suryawan. Rafi Syahril. Yuk. Tutup Rifki Suryawan. Rafi Syahril lagi. Lutfi Kamal. Umpan-umpanannya oke sih. Oke, Rifki Suryawan berbahaya. Yuk, Raffi. Andri Tani. Oke, maju Andri Tani. Dapat bola Andri Tani. Yuk, kasih bola Andri Tani langsung ke Marco Simic. Bolanya oke. Oke. Tony Sucipto tadi tidak berhasil mengejar bola. Rekik nomor 9. Raffinya. Rifki Rekik. Raffi. Aditya Dava. Berbahaya Aditya Dava. Tendangannya masih jauh untungnya. Masih belum fix sasarannya dari Ricky Dava tadi. Oke. Okay. Dan apa nih? Oke, okay, bolanya nggak pas di kotak putih ya. Nih, dipaskan dulu sama Andri Tani. Andri Tani. Tendangan pendek atau panjang? Tendangan panjang. Langsung ke Riko Simanjuntak, dapat. Oke. Okay. Lestaluhu kasih bola ke Dwiki Arya. Di situ ada Simic kasih ke Osvaldo Hai. Masih Osvaldo Hai. Osvaldo Hai dan shoot masih dapat ditepis tadi oleh pemain kiper ya. Lupa namanya. Marco Simic. Oke, okay. Lestaluhu. Lestaluhu tadi gagal untuk memutar bola. Aditya Dava. Aditya Dava, rekik. Masih rekik. Berbahaya, ada Rafi Syahrial. Lutfi Kamal. Lutfi Kamal, rekik. Jauh di situ ada Benny. Rekik. Rafi Syahrial dan oke, okay, tendangannya dapat diamankan oleh Marco Mota. Tenang sekali Marco Mota. Oke, okay, Dwiki Arya. Di situ ada Osvaldo Hai. Coba lari Osvaldo Hai. Osvaldo Hai coba, aduh, terlalu kencang ya kontrol bolanya. Oke, rekik. Rafinya. Yuk. Rekik. Rafi Sari. Aditya Dava. Benny. Sudah ada Aditya dan
Berbahaya. Oke, Andri Tani masih sangat-sangat sigap Andri Tani. Di menit ke-29. Ya. Masih aman, masih aman. Sangat-sangat oke sih refleks dari Andri Tani sih. Sangat-sangat masih sangat-sangat bisa di diandalkan lah ya. Oke, jauh berbahaya. Oke, out track kick tadi. Jauh sekali sundulan bola dari track kick. Oke. Oke, tanpa ada pengawalan track kick. Berbahaya track kick. Oke. Dan Andri Tani. Oke, jauh Marco Simic di situ. Oke, dapat dipotong oleh Rafli, dapat dipotong lagi oleh Lesta Luhu. Ada Rico Simanjuntak. Rico gagal untuk melewati pemain belakang dari Barito Putra tadi. Rafinya. Rafi Syahril. Rekik. Oke, dipotong tadi oleh Dwiki Arya. Oke, Dwiki Arya. Kondisi Cipto. Ryuji Utomo. Marco Mota. Dipotong lagi. Oke, Dava. Benny. Masih Benny. Situ ada Aditya Dava. Rafi Syahril. Rekik. Berbahaya Rekik. Ada Rafi Syahril dan oke, tendangannya hampir saja. Hampir saja. Oke. Oke. Aman. Oke, Andri Tani. Menit ke-37 masih awan. Masih aman. Oke, Ryuji Utomo. Oke, kasih bola ke Rafinya. Oke. Oh, ada Bagas Kava di situ ya. Bagas Kava nih berbahaya nih. Oke, Marco Simic. Kasih ke Dwiki Arya. Di situ ada Osvaldo dan kayaknya offside deh. Offside nggak tuh? Osvaldo Hai. Oh ya, offset ya. Oke, offset, offset. Oke. Lutfi Kamal. Situ ada Rafinya, berbahaya Rafinya. Rifki Suryawan berhasil dipotong tadi oleh Marco Mota. Aduh, kerebut kembali Marco Mota. Rifki Suryawan, Marco Mota. Yuk, Marco Mota. Oke, Andri Tani. Oke, Andri Tani. Andri Tani masih sangat-sangat sigap sementara ini. Oke. Tony Sucipto jauh di situ. Ada Rico Simanjuntak. Aduh, gagal mau kirim umpan ke tengah. Ada Osvaldo dan halftime whistle. Oke. Halftime. Agak cukup apa ya, agak cukup berat juga sih emang. Namun gimana ya, iya agak-agak berat. Harusnya untuk pertahanan kita kayaknya harus kasih poin penting ya, poin penting kita. Ya masih belum bisa dipastikan sih. Oke, baik, kick off babak kedua. Oke, Rafi Syahril jauh di situ, ada Rafinya, dapat Rafinya, berbahaya. Ryuji Utomo. Oke, bagus sekali Ryuji Utomo. Tony Sucipto. Oke, ada Dwiki Arya di situ. Ada Yan Mota, pelan Yan Mota, pelan aja. Tony Sucipto, Dwiki Arya. Di situ ada Marco Simi, terlalu pelan bola dari Dwiki Arya tadi. Osvaldo Hai coba kejar Rifli. Firly, sorry. Oke. Aditya Dava. Lutfi Kamal. Rafinya. Berbahaya. Yuk. Benny Oktavianto. Aditya Dava. Berbahaya. Ada rekik di situ. Rekik. Masih putar-putar rekik. Oke. Rafi. Berbahaya dan... aduh. Rafinya ya. Nomor 11 tuh. Ya bobol deh. Oke. Iya, Rafinya ya. Rafinya berhasil membobol gawang dari
Persija Jakarta di menit ke berapa? 56 tadi kalau nggak salah tuh. Agak awal-awal nih. Oke, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik. Rafinha 11 gol dalam 21 pertandingan. Luar biasa sih Rafinha. Oke, Marco Simic. Kick off babak pertama. Masa kayak lagi? Jangan sampai kayak lagi lah. Rio Fahmi, Dwiki Arya. Aduh, Dwiki Arya kurang kurang teliti dia. Oke, Tony Sucipto berhasil dikelabui tadi. Raffi. Jauh Raffi. Situ ada Raffinya. Out. Oke, out. Out dianya. Kasih ke Andri Tani. Oke, Tony Sucipto kita harus ganti deh. Sini ada Iman Faturrahman. Oke, kita percayakan Iman Faturrahman. Baik. Tony Sucipto kasihan soalnya sudah hampir setengah setengah ke bawah dia staminanya. Kalau dipaksakan nanti bisa jadi cedera nanti kasihan. Ini ada juga masuk Bayu Pradana ya. Oke. Okay. Andri Tani pelan saja ke Ryuji Utomo. Kasih ke Marco Mota. Oh iya, Rian Mota. Kasih lagi Rio Fahmi. Rio Fahmi masih Rio Fahmi. Kasih ke Dwiki Arya tadi. Marco Simic saudara, Lesta Luhu. Oke, okay, Lesta Luhu berhasil untuk menyamakan skor di menit ke-61. Asis dari Marco Simic. Tadi bola dialirkan dari Dwiki Arya ke Marco Simic dan berakhir ke Lesta Luhu. Oke, okay. Rio Fahmi, Dwiki Arya, Marco Simic, dan Lesta Luhu. Dan terjadilah gol. Oke, okay sih. Kosong sekali karena sudah ditarik oleh Marco Simic tadi, pemain belakang dan kiper fokusnya ke Marco Simic sehingga ada ruang kosong tadi yang dimanfaatkan oleh Staluhu dan terjadilah gol. Jadi uniknya gol penyama kedudukan dicetak dua-duanya oleh Staluhu dari pertandingan yang sebelumnya tadi melawan Bali United dan sekarang melawan Barito Putra. Tapi hasilnya jangan sampai sama sih. Riko Simanjuntak dapat kesempatan. Riko Simanjuntak gol. Asis dari Lesta Luhu. Oke sekali. Lesta Luhu langsung cetak dua kontribusi tadi. Gol sekarang asis. Oke, luar biasa sekali. Roundan Lesta Luhu. Oke, tuh. Oke banget. Agak berputar dia. Dan langsung kasihkan ke Riko Simanjuntak yang berhasil mengkonversi menjadi gol yang spektakuler ini. Luar biasa. Sehingga kita tidak jadi kalah atau seri. Paling enggak sementara kita unggul 2-1 dengan gol Riko Simanjuntak tadi. Selang 4 menit setelah gol dari Lesta Luhu tadi. Oke sih. Oke, bagus sekali. Nah, Dwiki Arya kasih ke Ian Mota. Situ ada Osvaldo Hai. Kasih ke Marco Simic. Marco Simic kasih ke Rio Fahmi. Masih Rio Fahmi. Aduh, dapat dijegal tadi Rio Fahmi. Oke, Rifki Suryawan. Rafinya. Rifki Suryawan kasih ke Rafinya lagi. Oke sih. Umpan-umpan kayak gitu sih nggak ada obatnya emang. Oke, Rafinya. Lutfi Kamal. Jauh lagi ke Rafinya. Dua kali kena gini. Oke, berhasil dipotong tadi Iman Faturrahman. Iman Faturrahman. Masih Iman Faturrahman. Kasih ke Lesta Luhu. Ada Riko Simanjuntak lagi. Riko Simanjuntak lagi. Shoot Riko Simanjuntak. Berhasil digagalkan. Oke, Marco Simic masih Marco Simic. Marco Simic pelan-pelan. Disitu ada Rio Fahmi. Marco Simic kasih ke Rio Fahmi. Crossing. Disitu ada Dwiki Arya dan waduh. Ini nih mahal nih golnya nih. Dwiki Arya. Mahal golnya nih Dwiki Arya. First time tadi ya. Kita lihat, coba lihat di tayangan ulangnya. Kita coba lihat mana tadi. Masih belum ada. Oke, ini kita lihat Dwiki Arya. Oke, first time. Oke, first time. Literally first time.
Di situ ada Bagas Kava. Apakah kena kaki Bagas Kava ya? Sehingga deflection. Kurang jelas sih, nggak terlihat dengan jelas sih. Cuman sepertinya tidak, sepertinya ya. Dan oke, 3-1. Dwiki Arya, kita leading di menit 77. Yuk, Rifki Suryawan, Bayu Pradana, Lutfi Kamal. Bayu Pradana kasih ke Lutfi Kamal, masih kembali lagi ke Bayu Pradana, mundur ke The Jesus, Raffi Sahril. Oke, bahaya. Rekik berbahaya. Oke, Andri Tani. Andri Tani masih sigap. Andri Tani, jangan diremehkan Andri Tani. Masih cukup sigap, agak menjatuhkan diri tadi. Oke. Manajer dari Barito Putra. Pusing kayaknya, dua kali kita kalahkan. Oke, kita ganti. Oh, Marco Mota. Marco Mota kayaknya, oke, kita ganti. Rangga kita sweet dengan Rio, oke. Di situ siapa lagi ya? Revatari, Mambatur Rahman, Marco Simic. Itu aja deh kayaknya ya. Osvaldo Hai, oke, kita oh Nofri, Nofri aja ya, Nofri kita masukkan Nofri. Oke. Oke. Oke, teman-teman kita. Oke, tenang pojok. Rafinya menit ke 82. Oke, berhasil di intercept oleh Rangga dan aduh dijatuhkan Rangga. Rangga dijatuhkan, pemain yang baru masuk nih sama Bayu Pradana. Sudah mulai frustasi kayak pemain-pemain dari Barito Putra. Ketinggalan 3-1. Oke. Sudah di menit ke 80 juga kayaknya sudah mulai oleng mereka. Oke, Ryuji Utomo. Ryuji Utomo. Pendek saja mungkin atau kita langsung jauh ya. Oke, langsung jauh di situ ada KR. Di antisipasi tadi Bayu Pradana. Oke, jauh. Rafinya offset kayaknya Rafinya nih. Offset ya. Lihat itu. Oke, offside, offside tangannya, badan sama tangan condong. Oke. Sementara aman, kita masih unggul di menit ke 85. Ryuji Utomo. Di situ kita coba di situ ada Rico Simanjuntak tuh. Aduh, malah keluar. Tidak berjalan dengan baik. Oke. Bayu Pradana. Rafinya. Masih Rafinya. Masih Rafinya. Berbahaya. Aduh, Rafi. Aduh, berbahaya. Yuk, oke. Andri Tani, Andri Tani. Andri Tani masih sigap. Oke, di sini ada Marco Simic dapat bola. Marco Simic bisa soran. Oke, Marco Simic. Marco Simic. Marco Simic. Oke. Soloran yang cukup-cukup baik sekali dari Marco Simic. Oke, tanpa adanya pengawal yang ketat sekali, Marco Simic berhasil soloran tanpa adanya apa ya, tanpa adanya gangguan yang berarti dari pemain belakang Barito Putra. Lihat tuh. Oke, sangat-sangat luas sekali Marco Simic diberikan kesempatan yang sangat-sangat luang oleh para pemain Barito Putra. Oke, luar biasa, luar biasa. Luar biasa sekali Marco Simic. Jadi golnya 22 dong harusnya. Menit ke 90 harusnya udah beres nih. Oke, masih belum ternyata. Oke. Rakik. Rafinya. Oke, golnya Rafinya. Duh, slidingnya nggak pas tadi. Rifki. Rafinya. Aduh. Yuk, tutup Rico Simanjuntak. Oke, Rico Simanjuntak. Luar biasa. Oke, dan oh, masih belum. Full time kah? Masih belum ternyata. Masih tendangan pojok. Harusnya kalau ini bisa kita intercept udah beres nih. Udah 4 menit.
Oke. Tendangan pojok, Rafinha di situ. Rafinha dan sudah dilakukan, dibuang Iman. Oke, dan full time ya. Oke, full time whistle, dan dengan ini kita berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 4-1 atas Borneo Putra FC. Barito Putra kok Borneo ya, sorry. Barito Putra FC. Jadi kita berhasil untuk mengalahkan kesekian kalinya ya. Dengan skor yang sangat telak di sini 4-1. Padahal kita di awal sudah ketinggalan 1-0, tapi kita tidak menyerah. Dan Lestaluhu, Reko Simanjuntak, Dwiki Arya, dan Marco Simic berhasil untuk menjauhkan kemenangan dari Barito Putra FC. Oke. Baik. Ini adalah apa namanya? Highlight match recap-nya. Ini gol pertama tadi dari Rekik ya. Bukan Rekik ya. Rafinha, sorry. Dari Rafinha. Oke, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kebobolan kita di menit-menit awal. Menit awal babak pertama ya. At least 14 bukan 14 ya. Ya, 4 7 menit, 7 sampai 8 menit. Oke, Lestaluhu. Dwiki Arya tadi hampir terjatuh. Marco Simic melihat adanya pergerakan di sisi kanan, dan itu Lestaluhu dan berhasil cetak gol dengan sempurna dong. Oke. Dan keras sekali Lestaluhu berhasil untuk menaklukkan gawang dari Barito FC, Barito Putra FC. Oke. Lalu gol kedua Persija Jakarta dicetak oleh Riku Simanjuntak, asis dari Ramdan Lestaluhu juga. Oke. Mulus sekali. Itu keren, agak putar baru kirim umpan ke Riku Simanjuntak Lestaluhu. Sayangnya dia dipinjamkan sekarang ke PSS Sleman. Jadi harusnya oke banget sih Ramdan Lestaluhu. Masih oke kalau di game ini ya. Kalau di game ini. Oke. Lalu Dwiki Arya, gol yang keren banget tadi Marco Simic ke Rio Fahmi. Crossing dan first time Dwiki Arya. Dwiki Arya berhasil untuk menjebol, merobek gawang dari Barito. Kaki kanan first time. Oh, enggak kena Bagas Kava sih. Enggak kena dia, enggak kena. Jadi full murni tendangan dari Dwiki Arya tuh. Oke. Lalu gol yang terakhir, enggak ada highlight sama sekali nih. Gol yang terakhir Marco Simic seloran yang sangat-sangat tidak diduga-duga mungkin oleh pemain Barito. Sehingga tanpa pengawalan yang berarti, nomor 85 pun hanya mengikuti saja pergerakan dari Marco Simic, tidak mengintersep dengan keras. Dan gol keempat tadi Marco Simic berhasil mencatatkan 22 gol dia di BRI Liga 1. Untuk positioning sama sih 50-50. Kita lihat untuk player recordnya, Marco Simic si 78, 1 assist 1 gol. Oke. Lalu ada Dwiki Arya 1 gol, Lestaluhu 1 gol 1 assist juga, Riko Simanjuntak 1 gol. Lalu siapa lagi tuh? Rio Fahmi dan Osvaldo Hai masing-masing 1 assist. Oke sih. Kita coba lihat nanti Tani, 3 save dari 4 tendangan, 1 berujung gol. Dari 9 total semua tendangan ya. Oke, dan langsung saja Arema FC full time menang atas Persik Kediri. Oke, itu dia untuk episode ke-22 dengan segala macam keerorannya. Jadi mungkin kalau suara dan videonya agak nggak sinkron, mohon dimaklumi karena tadi audio aslinya hilang, tidak bisa kita selamatkan. Dan di sini ada 3 pertandingan nantinya. Untuk episode next mungkin kita hanya ambil 2 mungkin. Dan jangan lupa untuk subscribe teman-teman, dan tolong cek di deskripsi, di situ ada banyak sekali berita-berita atau konten-konten, informasi konten lainnya
tentang FCM dan semoga menghibur buat teman-teman semua. Semoga tetap diberi kesehatan, tetap jaga kesehatan teman-teman ya. Semoga selalu dari dalam lindungan Tuhan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.